kebut vaksinasi, kebut pemulihan ekonomi. Kami yakin, kami optimis, Solo bisa bangkit dari pandemi. Alhamdulillah, saya sudah divaksin 2 kali. Alhamdulillah, sudah 2 kali. Alhamdulillah, sudah 2 kali. Alhamdulillah, sudah vaksin 2 kali. Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah, sudah. Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Sudah 2 kali divaksin. Sudah divaksin 2 kali. Sudah. Sudah. Sampun. Guru dan karyawan sudah vaksin semua. Tingkat kepercayaan kita semakin meningkat walaupun kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kita juga lebih nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Ada 2 sisi baik kebaikan bagi diri saya dan keluarga saya, juga anak adik saya. Untuk mempertebal kepercayaan diri sendiri yang terutama itu, kita benar-benar bisa terjaga dan terpelihara kesehatannya sehingga tidak tertular COVID. Ada kepercayaan jika guru dan tenaga kependidikannya di suatu lembaga pendidikan tersebut sudah divaksin. Bal atau terhindar dari kemungkinan adanya virus corona, menambah kepercayaan diri kita bisa melayani masyarakat dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan vaksin berarti kan imun juga akan naik ya, otomatis ya kita lebih percaya diri ya. Menjaga imunitas kita supaya terhindar dari virus corona yang sekarang sedang ada ini. Dan menjaga juga untuk anak-anak didik kita dan wali murid yang datang ke sekolah. Alhamdulillah memang kota Solo ini kebetulan memang perhatiannya sangat besar untuk tenaga pendidik ya. Tembak termogran, cuci tangan, kemudian jalur yang akan dilalui itu sudah ditentukan ya, sehingga insya Allah dari simulasi itu siap kalau ada dawuh untuk okay, kita sekarang besok pagi ada PTM gitu ya, insya Allah sarana prasarana okay, siap. Dari segi sarana prasarana kita sudah menyiapkan banyak sekali wastafel yang kita pasang di berbagai tempat, terutama di sekitar jurusan, sekitar ruang Bapak Ibu Guru, kemudian ada alat pengecek suhu, kemudian ada desinfektan, kemudian kita juga sering melakukan cara berkala penyemprotan di desinfektan, bisa juga kita selalu mengingatkan untuk selalu jaga jarak. Sudah membuat tim gugus COVID dan kita sudah sosialisasikan ke murid dan wali murid, termasuk kita sudah membuat video pembelajaran pembiasaan di sekolah masa pandemi. Kemudian kita juga sudah melakukan prasimulasi PTM dan melakukan simulasi PTN, pembelajaran terbatas sesuai SOP. Kami sudah melakukan beberapa uji coba dan saya rasa sudah sangat matang persiapannya. Sekolah sudah mempersiapkan semuanya, sudah mengurus izinnya juga. Harapannya nanti bulan Juli ya, mulai tahun ajaran baru bisa masuk secara bertahap. Kelas 7 dibagi sip ya, 15% dari kuota. Kemudian kelas 8 pun juga sama dari kuota maksimal.
shiftnya dibagi antara jam 7 sama jam 8. Jadi pertemuan masuk pertama kelas 7 pukul 7, kelas 8-nya pukul 8. Jadi antara itu tidak terjadi kerumunan. Untuk Juli nanti, andaikan diperbolehkan, ya sudah diizinkan, kita sudah siap dengan segala sarana-prasarana dan pendukung SDM-nya. Jadi di era pandemi pertama, siswa harus tetap kreatif, tetap harus berprestasi walaupun dari rumah masing-masing, dan tidak kalah pentingnya juga menjaga kesehatannya, juga tetap menjaga protokol kesehatan, juga tidak banyak keluar rumah, berinteraksi dengan banyak orang, karena dengan menggunakan teknologi saya kira semuanya bisa kita lakukan dengan baik dan tidak akan mengurangi kreativitas dari anak. Walaupun kalian di rumah, harus tetap jaga 3M-nya, dan satu lagi, kalian di rumah bukan libur ketika kalian daring, jadi tetap ikuti pembelajaran yang ada dan tetap semangat. Anak-anak juga harus meningkatkan pengetahuannya terkait dengan era digitalisasi, sehingga anak-anak ketika melakukan pembelajaran dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan berbagai media. Tetap semangat melaksanakan kegiatan belajar walaupun cara daring. Ini terbebas dari COVID, sehingga kami di dalam melakukan edukasi pembelajaran pada anak-anak didik kami bisa maksimal, bisa mengekspresikan ilmu yang saya punya untuk kemajuan bangsa dan negara. Setelah ada vaksinasi tenaga pengajar, juga ada vaksinasi untuk peserta didik, kalau untuk di sekolah. Pembelajaran tatap muka yang direncanakan sampai bulan Juli nanti bisa berjalan dengan lancar. Harapannya ya segera diadakan tatap muka, tapi harus tetap menjaga adanya protokol kesehatan. PTM bulan Juni nanti, anak-anak sudah bisa mulai masuk, walaupun nanti tetap melaksanakan prokes. Pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022, itu kita sudah bisa melaksanakan tatap muka. Ya. Terapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas.